الحمد لله على هذا الاقتطاف للثمر الباقي. الحمد لله yang telah memberikan kemuliaan kepada kita di dalam memetik buah yang abadi dari Allah Ta'ala di majlis kita ini. والاتصال بخزائن لا ينفد خيرها وبركاتها. Dan mengizinkan kita untuk tersambung dengan anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang tersimpan dalam peti-peti yang tidak akan habis harta karun yang terkandung di dalamnya. والعمل في العمر الفاني لعمر لا نهاية له. Dan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk beramal di dalam umur kita yang fana untuk mencapai kesejahteraan dalam umur yang abadi dan tiada akhir. والاتصال بتجارة دائمة باقية. Dan kita tersumbung di majlis ini dengan suatu bisnis yang mana bisnis tersebut adalah bisnis yang abadi, bisnis akhirat. بينها وبين التجارات في هذا بين التجارات في هذا العالم عالم فوارق كبيرة. Perbedaan bisnis akhirat, niaga akhirat dengan niaga dunia itu sangat jauh perbedaannya. وكل الذي ذكرنا نتيجة اتصالنا بالله تبارك وتعالى بإيماننا به. Dan semua yang disebutkan tadi adalah hasil dari hubungan yang erat yang kita bangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa imanuna billahi subhanahu wa ittisaluna bih kana natijata bi'thati nabiyyina Muhammad wa balaghihi 'anillah. Dan hubungan kita dengan Allah serta keimanan kita kepada Allah Taala itu semuanya adalah dengan berkat diutusnya Nabi Muhammad kepada kita sekalian hingga kita beriman dan terhubung kepada Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammad. Segala puji syukur kepada Allah yang telah mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad. Wa anqadhana min dhulmatin wa dayaqin. Dan telah menyelamatkan kita dari kegelapan dan berbagai musibah. Ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin. Diselamatkan kita ke dalam cahaya Islam dan juga cahaya hikmah. Wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Dan cahaya keamanan dan keimanan dan sebaik-baiknya perintah dari Allah. Wa taharana min fi'li syirkin wa rijsihi. Dan Allah Ta'ala telah mensucikan kita dari perbuatan syirik dan kotoran syirik tersebut. Wa zulmin wa baghyin wa iqtihamil kabair. Serta kezaliman antara satu sama lain dan perbuatan dosa-dosa besar. Wa nas'aluhu an yusalli wa yusallima ala ni'matil 'uzma wal minnatil kubra 'abdihi al-Mustafa sayyidina Muhammad. Dan kita meminta agar Allah Ta'ala mencurahkan salawat dan salam yang terbesar kepada nikmat yang terbesar dan anugerah yang terluas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni Nabi kita Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Serta segenap keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Wa ahli mahabbatihi wa qurbihi. Dan orang-orang yang memiliki hubungan cinta dan hubungan dekat dengannya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dari para nabi-nabi, para wali-wali dan para syuhada dan para kaum salihin. Wa 'alaina ma'ahu wa fihim innahu arhamur rahimin. Dan masukkanlah kami dalam salawat tersebut ya arhamar rahimin. Man alladhi jama'akum hadzal majma'? Siapa gerangan yang mengumpulkan kalian semua di perkumpulan dan majelis ini? Bitaufiqi man hadartu? Dengan taufik dan izin dari siapa kalian dapat hadir? Akanat arjulukum wahdaha kafila bihudurikum huna? Apakah hanya dengan kaki saja yang kalian miliki itu hanya yang dapat menyampaikan ke sini hanya dengan kaki saja? Au badiyata a'dha'ikum? Ataupun dengan anggota tubuh yang lain? Au sayyaratukum? Atau dengan berkat mobil dan kereta yang kalian miliki? Au syai'in akhar? Atau ada sesuatu yang lain? Wallahi innaha asbabun la ta'du annaha asbab. Demi Allah itu hanyalah sebab, musabab dan sarana, tidak lebih dari itu. Lakin la yaqdir ahadun an yahdura mithla hadzal mahdhar illa ba'da suduri tawfiqin min al-'aliyyi al-akbar. Namun tak ada seorang pun yang boleh hadir di majlis yang semacam ini melainkan setelah diputuskan taufik yang Allah Ta'ala izinkan dan berikan kepada orang tersebut untuk hadir. Fahmadullah alladhi wafaqakum.
Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kalian. Wahdhuru qulubakum, dan hadirkan hati kalian. Litabruza lakum alwanun ni'am minal 'azimil mun'im, agar nampak di dalam pandangan batin kita beragam warna-warna kenikmatan dari Allah sang pemberi nikmat yang maha luas. Yaishu aktsarun nasi fi ghaflatin 'anha, sebab kebanyakan orang hidup dalam keadaan lupa dan lalai dari hal tersebut. Wa id amadakum bihadha at-tawfiq fa bi ayyi sabiqatin kanat minkum ilayh, apabila Allah Ta'ala telah mensupport kalian dengan bantuan taufik ini, maka dengan amalan apa yang kalian lakukan? Wa bi ayyi istihqaqin kana minkum, atas dasar apa kalian berhak mendapatkan nikmat dan pemberian taufik dari Allah ini? Amadakum bihadha fa kana 'unwanan annahu yuhibbukum aw yubghidukum, Allah Ta'ala memberikan kepada kalian taufik ini, ini adalah suatu tanda dari Allah, tanda Allah mencintai kalian atau Allah membenci kalian. Innahu idza abghadha 'abdan sara bihi wa khadalahu ila majalis al-mabghudin wa ila af'al al-mabghudin wa ila aqwal al-mabghudin, Allah Ta'ala apabila benci kepada hambanya, Allah Ta'ala bawa dan Allah Ta'ala giring hamba tersebut kepada perbuatan-perbuatan orang-orang yang dibenci, kepada kumpulan majlis-majlis orang-orang yang dibenci. Lakinnahu ahdaraka ila baiti, namun Allah Ta'ala membawa kalian ke rumahnya. Wa hal tara fil khalqihi kariman yuhdhiruka ila baitihi thumma la yukrimuka wa la yurdika, apakah pernah ada kita berjumpa dengan seseorang yang katanya baik, dermawan, sangat baik sekali, dia menjemput kita ke rumahnya lantas tidak memuliakan kita? Idza kan hadza syanul kurama min khalqi fa kaifa bi karamihi huwa wal khallaq, apabila manusia-manusia yang dermawan beginilah keadaan mereka, maka bagaimana keadaannya dengan Allah Ta'ala yang maha pemberi, maha baik dan maha dermawan? Sabaka ila baiti wa zajja bika fi dhikri, Allah Ta'ala mengiring engkau hingga sampai ke rumahnya, dan Allah Ta'ala campurkan di majlis kalian dengan zikir dan anugerahnya. Wa qad wa'ada man yadhkuruhu an yadhkurahu huwa, dan Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi setiap orang yang menyebut dan ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan menyebut dan ingat terhadap orang tersebut. Wa waffaqaka li dhikri nabiyhi Muhammad, dan Allah Ta'ala memberikan izin dan taufik kepadamu untuk menyebut dan mengingat nabimu Muhammad. Wa salati ala nabiyyi Muhammad, dan mengizinkan kau untuk bersalawat atas nabi Muhammad. Ahabbi man ahbabtahu min jami'il khalqi li'anna al-khaliq lam yuhibb ahadan mithlah, orang yang paling berhak untuk kita cintai dari semua makhluk-makhluk yang lain adalah nabi Muhammad, sebab Allah Ta'ala tidak mencintai makhluknya seperti mencintai nabi Muhammad. Wa qad 'alimta madza yasna'u rabbuka biman dzakara an-nabiyya Muhammadan bit-ta'zimi wal mahabba wa shalla 'alaihi, dan kita semuanya sudah mengetahui apa gerangan anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan dan janjikan kepada orang yang menyebut kekasihnya Nabi Muhammad dengan salawat, dengan ta'zim dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Annahu bi nafsihi yusalli 'alaihi, balasannya bahwasanya Allah sendiri yang melimpahkan salawat kepada orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad. قال أهل العلم لو وضعت أعمال الخلق كلهم في كفة وصلاة واحدة من الله في كفة لرجحت صلاة الله. Para ulama mengatakan seandainya amalan semua makhluk-makhluk ditaruh di sisi timbangan, kemudian juga solawat dari Allah Ta'ala sendiri itu yang satu saja ditaruh di timbangan yang lain di sisi lainnya, maka akan lebih berat dan lebih besar satu solawat dari Allah. وسمعت وعده بالصلاة الواحدة على نبي عشر صلوات منه على المصلي. Dan kita mendengar di hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap orang yang satu kali saja bersalawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala limpahkan 10 salawat dari Allah untuk orang tersebut. Ayuhal ahbab, hadhi muamalat man yuhib, wahai para kekasih, inilah perlakuan Allah Ta'ala terhadap orang yang dicintainya. Walau arada wahidan minna kharij al-millati lakana kharij millati al-Islam, seandainya Allah Ta'ala menghendaki salah seorang yang hadir di sini keluar dari agama Islam, maka niscaya itu akan terjadi. Wa
ولو أراده مع إسلام يكون محروما لكان غير موجود في هذا المكان. Seandainya Allah Taala menghendaki ya dia muslim tetapi terharamkan dari keberkahan majelis ini, maka orang itu tidak akan dihadirkan di majelis ini. هذه المعاملة من هذا الإله العظيم أترونها قائمة بيننا وبين أحد من الخلق قرابا وبعادا صغارا وكبارا. Dan inilah perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Karenanya terimalah anugerah ini yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa taala azamatu. Faman a'zamu 'amali mimman malat nafsuhu ila mu'amalat al-khalqi li'annahu yara fi dhalika ribhan aw fa'ida wa nasiya annahu huwa wa hum wa arbahum 'ala inqidad. ونسي معاملة الباق الدائم الذي إذا أربحك فالربح لا ينقضي. Barang siapa yang mengingat bahwasanya keuntungan yang dia dapatkan dari makhluk lainnya keuntungan yang besar, namun dia telah menyaksikan betapa besar keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya yang tiada bandingannya daripada perniagaan-perniagaan yang kita jalin hubungan dengan makhluk-makhluk lainnya. Wa idza عاملته جل جلاله وبدأت لك الأرباح حصل لصدرك الانشراح وتروحت لك الروح بأعلى الراح. Apabila Allah Ta'ala telah memberikan keuntungan-keuntungan yang besar kepadamu di dalam perniagaan ini, maka hati dan sanubari kita akan merasa lapang, merasa gembira dan merasa damai, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman kepada roh kita sekalian. Fasirta safi al-fikr muta'ashshigan lil-adab. Maka engkau akan menjadi orang yang fikiran dan batinnya bersih dan senantiasa rindu dan dipenuhi dengan cinta. Wa ta'ashshigul adab نتيجة من نتائج صحة الإيمان يرتفع لصاحبها الشأن. Dan seseorang yang sudah dipenuhi dengan hal tersebut akan terus melazimkan adab tersebut, yang mana kalau dia sudah cinta dan menjalankan daripada adab tersebut, dia akan memiliki derajat yang sangat tinggi. وهي عبارة عن إدراك لحقائق وخروج من الوهم الذي يسيطر على أكثر الناس. Dan itu adalah dengan dia memiliki pengertian dan pemahaman akan hakikat-hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dan berbeda daripada pemahaman-pemahaman umum yang difahami orang-orang biasa. Dzubiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratan syatun wa tasaddaq bi jami'iha wa abqaw minha dhira'an wa katifan. Thumma qalat ummul mu'minin ذهبت الشاة وبقي الذراع والكتف. فالتفت النبي قال بقيت الشاة ويذهب الذراع والكتف. Satu kali lihat cara pemahaman Rasulullah akan suatu hakikat. Beliau menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah itu dagingnya itu semuanya dibagikan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan, memberi makan orang lain, hanya tersisa bagian kakinya dan bagian pundak daripada kambing tersebut, hanya sisa sedikit saja bagian kaki dari kambing tersebut. Kemudian Ummul Mukminin, istri Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, daging sudah habis semuanya, hanya tersisa satu kaki saja untuk kita. Nabi berkata, keliru, daging semuanya ada, yang tidak ada adalah bagian kakinya saja itu yang tidak kita miliki. Ayyuhal muta'adduduna linayl al-ribhi wa ghafr al-dhunubi bihadal julus. Wahai orang-orang yang datang ke sini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kehadirannya di majlis ini. Kam min farihin hadhihi al-layla bi ghaflatihi aw bi malin hassalahu aw bi shay'in min al-ladaa'il al-fani ينكشف له الحال في القيامة لما يحصل لكم فيتمنى أنه خسر كل ما كان فرح به ونال لحظة من لحظات مجلسكم فيتحسر وأنذرهم يوم الحسرة فلا تفيد في ذاك اليوم. Wahai orang-orang yang hadir di majelis ini, berapa banyak pada malam ini orang-orang yang bergembira sekali karena telah mendapatkan banyak keuntungan yang dia dapat dari perniagaan dunianya. Namun dia kehilangan dari
kehadirannya di majlis ini dia tak dapat hadir. Lantas besok di hari kiamat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang hadir di majlis ini, maka orang-orang tersebut dia menyesal, bersedih, dan dia akan berharap lebih baik dia kehilangan daripada perniagaan duniawinya asalkan dia dapat mendapatkan keuntungan yang didapat di majlis yang semacam ini. Sebab itu hari kiamat hari penyesalan, di mana banyak terjadi penyesalan-penyesalan yang semacam ini. لو كان فرحا في هذه الساعة بإعطائه رئاسة دولة من الدول الكبرى وفاته خير الله في هذا المجلس، فما نهاية ذاك الفرح وما عاقبته؟ سيذهب ودولته ورئاسته وسينقضي عمره. وإذا انكشفت الحقيقة ما ساوت فرحته بالرئاسة فرحته في الآخرة بلحظة يحظوها بمثل هذا المجلس. Apabila seandainya malam ini ada satu orang yang berhasil memiliki, bukan sembarang harta, memiliki sebuah negara, memiliki sebuah negara milik dia, dia rajanya, dia pemimpinnya, milik dia di bawah kekuasaannya, namun dia tidak mendapatkan hadir di majelis ini, maka apa yang dia dapatkan kelak? Kerajaan dan negara yang dia miliki akan hilang. Dia akan mati, meninggal dunia. Dan dia akan kehilangan kekuasaan semua yang dia miliki. Seluruhnya itu akan hilang. Kemudian besok di hari kiamat, dia akan melihat orang-orang yang hadir di majelis ini mendapatkan pahala yang besar. Dia berkeyakinan, dia akan menyadari kegembiraannya karena memiliki suatu negara tidak sebanding dengan kegembiraan salah seorang kita di akhirat kelak karena hadir satu detik saja di majelis ini. وقد نص الله لنا في القرآن أن أحدهم يود أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي توي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فلا يحصل ذلك لكن هنا النجاة وهنا أسباب النجاة وهنا أبواب النجاة. Allah Ta'ala telah berkisah kepada kita sekalian di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang mereka semacam itu kelak di hari kiamat mereka berusaha untuk selamat, mencari keselamatan dari siksa dan murka Allah, dan rela mengorbankan semua dunia yang dia miliki, rela mengorbankan anaknya, rela mengorbankan istrinya, pengikutnya, rela dia korbankan semua masuk neraka asalkan dia boleh mendapatkan keselamatan dari siksa dan neraka yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak dia dapatkan itu semua. Dan kita hadir di sini, ketahuilah, di sinilah kita dapatkan keselamatan tersebut dan keberuntungan. Wasma' qawla nabiyyika al-Mustafa la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbi ilay mimma tala'at 'alayhi ash-shams wa anta ta'rifu ash-shams tatla' 'ala ish kulli yawm fi ash-sharq wa fi al-gharb. Dengarlah ucapan Nabi Muhammad Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rasulullah mengatakan, sungguh saya mengucapkan kalimat, satu kalimat dari kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, satu kalimat ini lebih saya sukai dari semua benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari tatkala terbit. Tahukah engkau matahari tatkala terbit apa yang disinari oleh cahaya matahari tersebut? Semua bumi disinari oleh cahaya matahari. Qad qultumuha fi majlisikum wa naquluha marratan ukhra. Kita sudah menyebutkan membaca kalimat ini barusan di majlis kita, dan mari kita baca kalimat ini bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. كان يمشي على الريح ومع مشيه على الريح ومعه جند من الجن والإنس والطير
ra'ahu muzari'un faltafat wa qala subhanallah laqad utiya min daud mulkan 'azima wa nagalat ar-rihu sawtahu ila udri sulaiman fa qala gifi fa waqafat fa ja'a ar-rajul wa sallama 'alayhi fa qala madha qulta hina ra'aytani mugbilan qala ma qultu ya nabiy allah shay'an inma qult subhanallah laqad utiya min daud mulkan 'aziman qala sayyidina an-nabiy sulaiman wallah inna qawlak subhanallah hadha khairun mimma utiya bin Daud wa mithlahu sayyiduna Sulaiman Nabi Sulaiman bin Nabi Daud ala nabina wa alaihi afdhalus salam wa askas salam. Beliau adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat besar dan kekuasaan yang sangat besar hingga kerajaannya menguasai manusia dan kaum jin dan juga binatang. Itu beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala hingga dapat terbang berjalan bersama angin yang bertiup. Dan tatkala beliau berjalan bersama angin yang bertiup, ikut seluruh pasukannya itu terbang di atas angin tersebut. Dari kaum manusia, dari kaum jin dan burung-burung, semuanya ikut terbang bersama beliau. Maka ada satu orang petani yang mana dia itu melihat Sayyidina Sulaiman dan pasukannya terbang di atasnya dibawa oleh angin. Maka petani tersebut berkata dengan penuh kekaguman, subhanallah, maha suci Allah, sungguh Allah telah memberikan kepada putra Daud, yakni Nabi Sulaiman, sebuah kerajaan yang sangat besar. Maka kalimat tersebut dibawa oleh angin dan terdengar oleh Nabi Sulaiman. Maka seraya Nabi Sulaiman berkata kepada angin, stop, berhenti, kembali dan datang kepada orang tersebut. Fatashirul rih. Dan tatkala Nabi Sulaiman datang kepada orang tersebut dan bertanya, apa barusan yang kau ucapkan? Yang saya berucap, tidak ucap apa-apa, hanya mengucap subhanallah. Sungguh Sulaiman bin Daud telah diberikan oleh Allah keagungan, kerajaan yang sangat luar biasa. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, sungguh ketahuilah, ucapan subhanallah yang kau ucapkan lebih besar daripada kerajaan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Daud. Dan kalau ditambahkan kerajaan yang sama lagi, tetap ucapanmu masih lebih besar daripada dua kerajaan. فتسخير الريح لسيدنا سليمان نسألكم أهو باقي الآن واليد انقضى. الله تعالى memerintahkan angin untuk patuh dan tunduk kepada Sayyidina Sulaiman. Apakah hal tersebut masih terjadi sekarang atau sudah tidak lagi? انقضى. Habis sudah berlalu kerajaan itu. فتسخير الجن له وحكم فيه باقي الآن ولا انقضى. Kekuasaan yang beliau miliki menguasai kaum jin dan manusia pada saat tersebut masih ada atau sudah habis kerajaannya? Habis. Wukullu asnafil mulk alladhi kanat ma'ahu liyabaghiya yawm aw anqadha. Semua pasukan dan kerajaan yang beliau miliki pada saat itu hari ini apakah semuanya masih ada atau sudah hilang? Hilang, habis. Lakinna thawab kalimat rajul subhanallah baghiya aw anqadha baghi. Namun ucapan petani tersebut yang berkata subhanallah malam ini masih ada kalimat tersebut atau tidak? Tetap ada dan abadi pahalanya. Lidzalika ta'lamun minnatullah 'alaina bil iman ahlul 'uqul nahnu al mu'minun wa mahma kana min inbisat fil hayat ad dunya yasil ila ayy mada munqati' 'an al iman billah wa hadha nabiy al mustafa fama huwa sharaf wala 'aql wa sahibu fil qiyama yaqul لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد كنت مع أصحاب المسجد كنت مع أصحاب مسجد المعاذ ومع أصحاب مسجد الصالحين وما انحبست في مصنعي هذا وفي اختراعي هذا وفي التكنولوجيا هذه ولا انقطعت بها. Dan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan berkat majlis ini, hadir kita, keimanan kita di majlis ini semuanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ketahuilah bahwasanya orang-orang yang memiliki keuntungan dan harta yang luar biasa, kita kaum mukminin diberikan akal oleh Allah Ta'ala dan pemikiran dan penanaman pemahaman dari Allah Ta'ala, bahwasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, itu dengan nikmat iman dan kehadiran kita pahala ini, semuanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dan orang-orang yang diberikan nikmat dunia seisinya tetapi tidak memiliki keimanan dan juga tidak dapat hadir di majlis-majlis yang semacam ini, maka dia telah menyesal dan merugi. Dan kelak orang-orang tersebut akan berkata, coba andai aku hadir di Masjid Mu'ad atau di Masjid Salihin, itu lebih baik aku dapatkan daripada aku hadir di pabrikku ataupun di tokoku. Dan inilah penyesalan mereka kelak. أحذر عقلك وقلبك واسمع قول ربك.
hadirkan akalmu dan hadirkan hatimu dan dengar firman dari Tuhanmu Allah Ta'ala. Inna naral nasi istami'uni la isya kathira ala zahri hadil ardu, walakin al-istima'u alladhi yabqa khairu wa nuru barakatuh misli hadil istima'u fa'ahbar galbak. Kita banyak melihat manusia, banyak mendengar kepada banyak hal, banyak mendengar kepada banyak bisikan dan ucapan, tetapi jarang sekali mereka untuk meluangkan hatinya mendengar kepada hal yang semacam ini. Maka buka hati kita untuk mendengarkan. Miskin wahid min muslimin fi misal dasa'a istama' kalam badi ijri bin dawlak yitabi'u fi nita wa ghairu wa yuhram sama' mithal hadha al-kalam fa ahdhar qalbak. Kasihan sekali berapa banyak kaum muslimin di saat yang sama mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berguna yang dia temukan di televisi ataupun di internet antara fulan dan fulan, sehingga dia terharamkan untuk mendengar ucapan yang semacam ini yang kita dapatkan di masjid ini. Isma' gaula rabbika khairul gaul gaul. Dan dengarlah ucapan Tuhanmu dan itulah sebaik-baiknya ucapan, ucapan Allah. Wa huwa rabbu kulli syai'. Dan Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Bagi setiap orang-orang yang menjawab dan mendekat kepada Allah, bagi mereka adalah al-husna. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang tersebut. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami orang-orang tersebut. Bihaqqil Qur'an. Demi Al-Qur'an. Wa bihaqq man anzalta 'alaihi Al-Qur'an. Demi Nabi Muhammad yang kau turunkan terhadapnya Al-Qur'an. Ij'alna jami'an wa ahla hadzal majlis. Jadikanlah kami dan semua yang ada di majlis ini. Wa man yasma'una. Dan setiap orang yang mendengar ucapan kami. Wa man fi buyutina. Dan semua yang ada di dalam rumah kami. Min alladziina istajabu li rabbihim. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menjawab kepada Allah Ta'ala dan mendekat. Lilladziina istajabu li rabbihim al-husna. Bagi mereka orang-orang yang mau menjawab kepada Allah Ta'ala, bagi mereka al-husna. Kulu jami'an Allahumma ij'alna minhum. Katakan bersama-sama, jadikanlah ya Allah kami bagian orang tersebut. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu lastadaw bihi min su'il hisab. Dan orang-orang yang tidak mau menjawab dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di hari kiamat dia akan berharap seandainya dia memiliki dunia seisinya, dua kali lipat dari dunia seisinya, agar semuanya dapat dia korbankan, dia bayarkan, asalkan dapat selamat daripada keburukan.